السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang masih Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah anugerah kita bisa duduk di majelis yang mulia ini, di majelis ilmu. Semoga kita mendapatkan keutamaannya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyarah." Sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang kerjanya itu berkeliling. Mereka berkeliling di atas muka bumi untuk mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Apabila malaikat-malaikat ini menjumpai majelis ilmu, maka malaikat-malaikat itu pun akan turun. Mereka akan meletakkan sayap-sayap mereka sampai memenuhi antara langit, ya, hingga naik ke atas. Kemudian setelah majelis itu selesai, ketika orang-orang sudah pulang, maka para malaikat pun akan kembali ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kepada para malaikat tersebut, dan Allah Maha mengetahui. Maka ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Min aina ji'tum?" Dari manakah kalian para malaikat datang? Maka para malaikat pun menjawab, "Kami datang dari para hambamu, sisi para hambamu yang mereka berzikir, bertasbih, bertakbir mengingatmu, dan mereka meminta sesuatu kepadamu ya Allah." Maka Allah pun bertanya, "Wa ma yas'alunani?" Apa yang mereka minta dariku? Maka para malaikat menjawab, "Mereka menginginkan darimu surgamu ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa hal ra'u jannati?" Apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Para malaikat menjawab, "Belum wahai Rabb kami. Belum pernah melihat." Maka Allah berkata, "Seandainya mereka sudah melihat surgaku, maka bagaimana keadaan mereka?" Kemudian para malaikat pun menjawab, "Dan mereka juga yastajirunaka ya Rabb." Orang-orang itu juga berlindung kepadamu ya Allah. Maka Allah bertanya, "Mereka berlindung kepadaku dari apa?" Para malaikat menjawab, "Dari adab nerakamu." Kemudian Allah bertanya, "Apakah mereka sudah pernah melihat nerakaku? Ya. Kok mereka merasa takut? Kok mereka ingin berlindung dariku dari api neraka?" Maka para malaikat menjawab, "La ya Rabb, belum pernah mereka melihat nerakamu ya Allah." Maka Allah berkata, "Seandainya mereka sudah pernah melihat nerakaku, kira-kira bagaimana keadaan mereka?" Ya. Kemudian para malaikat itu pun mengatakan, "Wa yastaghfirunaka," dan orang-orang itu pun memohon ampunan kepadamu ya Allah.
Maka Allah pun berkata, qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka dan aku telah memberikan apa yang mereka minta dan aku telah melindungi dari apa yang mereka berlindung kepadaku darinya. Kemudian para malaikat itu pun berkata, akan tetapi ya Allah, minhum fulan, di antara mereka itu ada si fulan, ya, Abdul Khattab, seorang hamba yang banyak bersalah, tukang maksiat, pendosa. Dia itu datang duduk di situ cuma sekedar duduk-duduk saja. Marrafa jala sama'ahu, kebetulan sedang lewat, kemudian duduk bersama mereka. Bukan ingin apa? Menghadirinya, ingin mendapatkan keutamanya, enggak. Cuma sekedar lewat, kemudian duduk-duduk bersama orang-orang di majelis tersebut. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, walahu qad ghafartu, dan bagi orang tersebut, si fulan ini pun, sudah aku beri ampunan, ya, sudah aku beri ampunan. Haula'il qaum la yasqabihim jalisuhum, karena mereka orang-orang yang duduk di majelis tersebut adalah orang-orang yang tidak akan sengsara, tidak akan kecewa orang yang duduk bersama mereka. Maka ini adalah sebuah keutamaan yang sangat besar ketika kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka hadirkanlah hadis ini, ingatlah hadis ini ketika kita mendapatkan undangan kajian, ya, ketika ada pengajian-pengajian yang bisa kita datangi, maka datangilah. Dan kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya. Tapi dia di majelis cuma ya main HP Ustaz, nanti enggak konsen dan sebagainya, enggak apa-apa. Agar mereka pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak anak-anak kita, kita ajak saudara-saudara kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita sekalian. Allahumma amin. Dan insyaallah pada malam hari ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas, ya, lanjutan masih di dalam pembacaan kitab Al-Wajiz fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz karya Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bab air, ya, seluk-beluk mengenai air. Dan diantaranya kemarin kita sudah membahas apa? Air itu ada tiga macam, ya, dibagi oleh para ulama. Ada yang membagi air menjadi tiga. Yang pertama adalah al-ma'ut tahur, air yang suci dan mensucikan. Ya, air yang suci dan mensucikan. Ini termasuk semua air yang turun dari langit, yang keluar dari dalam tanah, air hujan, air sungai, air danau, air laut, air tanah, air sumur, maka semuanya itu adalah air yang suci dan mensucikan. Ya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna minas samai ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang tahur. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai." Air itu adalah suci dan mensucikan dan tidak ada yang bisa membuatnya menjadi najis. Ya. Ini jenis yang pertama, ya, air yang tahur. Kemudian yang kedua adalah air yang tahir ghairu mutahhir, yang dia airnya suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Ya, suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang sudah keluar dari kemutlakan nama air. Ya, jadi air yang bercampur dengan benda suci lainnya dan dia keluar dari penamaannya sebagai air. Misalnya air yang bercampur sama tanah, ya, kemudian tanahnya itu banyak maka sudah enggak disebut air lagi tapi disebut menjadi lumpur misalnya. Terus coklat begitu, ya. Maka ini enggak bisa dipakai untuk dipakai bersuci, ya. Begitu pula misalnya air, ya, yang sudah dimasak begitu, ya, menjadi rawon misalnya, ya, menjadi kuah rawon, maka ini pun tidak bisa dipakai menjadi untuk bersuci, ya. Kemudian jenis yang ketiga adalah al-ma al-mutanajjis, air yang menjadi najis. Ya. Air yang menjadi najis adalah air yang tercampur dengan benda najis,
kemudian berubahlah salah satu sifatnya. Air yang tercampur dengan benda najis kemudian berubah salah satu sifatnya. Misalnya air terkena kencing, ya, kemudian berubah warnanya, ya, atau ketika dibuang menjadi baunya bau pesing misalnya, maka saat itu air itu menjadi air yang najis, ya, karena sudah berubah sifatnya karena tercampur dengan benda najis. Ya. Maka ini adalah tiga jenis air yang merupakan hasil dari kita mengkompromikan beberapa hadis, ya. Di antaranya hadis tadi, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai', air itu adalah suci dan mensucikan, tidak ada yang bisa membuatnya najis. Ya. Ini adalah air secara ya mutlak. Ya, air tidak bisa ada membuat najis. Kemudian hadis ini dikhususkan oleh hadis-hadis yang pembedaan antara air banyak dan sedikit. Seperti hadis idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath, apabila air sudah mencapai dua qullah maka dia tidak akan membawa najis, ya. Maka ini adalah pembeda antara air banyak dan air sedikit. Kemudian hadis ini pun ditakhsis lagi, dikhususkan lagi berdasarkan ijma' para ulama, ya. Yaitu para ulama sepakat apabila air berubah salah satu sifatnya karena tercampur dengan benda najis, maka air tersebut menjadi najis, ya. Jadi inilah takhsis, ya, di antara contoh takhsis hadis dengan ataupun ayat dengan ijma', ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rusy di dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Adapun pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu babun najasat, bab tentang benda-benda najis, ya, bab tentang benda-benda najis. Pertama di sini beliau akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan an-najasah. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, an-najasat jam'u najasatin. Najasat adalah bentuk jamak atau plural dari najasah. Bentuk tunggalnya adalah kata najasah. Wa hiya kullu syai'in yastaqdiru ahlut tabais salimah. Yang dimaksud dengan benda najis adalah segala sesuatu benda yang dianggap jijik oleh orang-orang yang memiliki tabiat yang selamat, yang masih memiliki naruri yang normal begitu, ya. Wa yatahaffadzuna anhu, dan orang-orang yang memiliki tabiat selamat ini berusaha untuk menjaga dirinya dari benda tersebut, jangan sampai terkena benda tersebut. Wa yaghsiluna thiyaba idza asabahum, dan kotoran tersebut akan dicuci apabila terkena pakaian. Contohnya kotoran, ya, ataupun ya buang air kecil, ya, air seni, air kencing. Ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam Ar-Raudatun Nadiyah. Namun, ya, kalau kita melihat definisi tersebut, ketika tadi Al-Imam menyebutkan kullu syai'in yastakdziruhu ahlut tabais salimah, ya. Benda-benda yang dianggap jijik oleh orang-orang yang memiliki tabiat naruri yang selamat. Maka kalau kita, ya, melihat dalam realitanya, standar jijik enggak jijik itu kadang berbeda antara satu orang dengan yang lain. Ya. Standarnya itu kurang jelas gitu, ya. Ada orang yang ya, orangnya cuek banget begitu, ya. Kotor-kotor apa biasa dia. Ya. Apalagi yang terbiasa jorok begitu, ya, dia enggak merasa jijik, ya. Tapi ada juga orang yang kikri begitu, ya. Kena dikit ih begitu, sudah jijik begitu. Ya. Maka ketika standarnya dikembalikan kepada jijik tidak jijik itu berbeda. Kadang ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sih dianggap jijik, menjijikkan. Seperti misalnya setelah makan kemudian menjilati tangan. Ya, ada orang, ya, apa? Menganggapnya jijik, ya. Padahal itu sunnah, begitu, ya.
Maka ketika di sini al-Imam beliau menyebutkan bahwasanya definisi benda najis adalah ma yaskulu syai'in yastakdiruhu ahlu tabai salimah, maka di sini ya ada hal yang kurang apa namanya detail begitu. Maka yang lebih detail dalam masalah ini ya, ketika disebutkan apa itu benda najis, benda najis adalah apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya ya, bahwasannya benda tersebut adalah harus dibersihkan ya, ketika seseorang mau ya, melaksanakan sholat ya, yang akan bisa mencegahnya dari melaksanakan sholat apabila terkena pakaiannya ya, benda-benda yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dibersihkan. Maka hal ini adalah lebih dobet gitu ya. Karena kan ketika benda najis itu dikembalikan kepada jijik enggak jijik, ya, maka di sini terjadi apa? Terjadi perbedaan yang sangat nyata antara satu orang dengan lainnya. Maka yang lebih tepat dalam hal ini, benda najis adalah benda-benda yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang otentik dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya hal tersebut adalah benda najis, harus dicuci, ya harus segera disucikan, dan apabila seseorang mau sholat maka harus dia dibersihkan karena benda tersebut bisa menghalangi dirinya dari untuk mengerjakan sholat. Kemudian di sini penulis berkata, wal aslu fil asya'i al ibah wa taharah. Hukum asal segala sesuatu benda adalah boleh dan suci. Ya. Hukum asal segala sesuatu benda itu adalah boleh, artinya tidak haram. Boleh dipakai, boleh dimakan kalau makanan, boleh diminum kalau minuman. Ya. Dan taharah suci. Ya. Hukum asalnya itu segala sesuatu adalah suci. Faman za'ama najasata 'ainin. Maka barang siapa yang mengklaim bahwasanya benda A ini benda najis, ketika dia mengatakan ini benda ini adalah najis, ya, fa'alaihi bidalil, maka dia harus mendatangkan dalil. Mana dalilnya? Karena benda najis itu dikembalikan kepada apa? Kepada dalil, kepada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya. Fa inna hadza bihi fadzalika, kalau dalil tersebut jelas menunjukkan kenajisan benda tadi, maka benda tersebut kita hukumi sebagai benda najis. Wa in ajiza anhu aw jaa bima la taqum bil hujjah, akan tetapi kalau ternyata dia tidak bisa menantangkan dalil, ini najis nih, mana dalilnya, enggak tahu, ya. Ini najis nih, atau ternyata hadisnya lemah misalnya, maka saat itu fal wajibu alainal wukuf ala ma yaqtadihil aslu wal bara'ah. Ketika tidak ada dalilnya atau dalilnya lemah, maka hendaknya kita berhenti di hukum asal tadi, bahwasanya hukum asal segala sesuatu adalah suci dan boleh, ya. Ketika enggak ada dalilnya berarti dia suci. Ketika dalilnya lemah, ya, maka kita kembalikan kepada hukum asal bahwasanya benda tersebut adalah suci. Kemudian li'annal hukma bin najasati hukmun taklifiyun ta'ukmu bihil balwa, karena yang namanya hukum penetapan suatu benda itu najis atau enggak itu adalah hukum taklifi, hukum pembebanan, ya, yang mana hukum ini akan ya memberikan efek ya beban kepada seluruh manusia. Fala yahillu illa ba'da qiyamil hujjah, maka tidak boleh kita menetapkan ya bahwasanya benda ini adalah haram, benda ini adalah najis, kecuali harus dengan hujjah yang benar-benar tegak, ya. Maka ini adalah ya prinsip kita dalam menetapkan benda itu najis atau tidak. Ya, ini akan menjadi dasar pondasi kita sebelum kita membahas apa saja sih benda najis, ya. Jadi biar kita enggak ya lewer begitu ya kemana-mana, ini najis ini enggak, terserah kita ya, ini menjijikan ini najis nih gitu, enggak. Tapi semuanya itu dibangun di atas apa? Di atas dalil, ya. Kencing najis, apa dalilnya? Nah ini ya akan menjadi apa?
pondasi kita dalam menetapkan apakah benda ini najis atau bukan. Wa mimma qama dalil ala najasatihi, dan di antara benda-benda yang dalil telah tegak menunjukkan bahwasanya benda-benda ini adalah najis, di antaranya, nah ini kemudian penulis akan membahas satu persatu apa saja sih benda najis, ya. Di antara benda-benda najis yang memiliki dasar dalil penetapannya, yang pertama yaitu kencing, ya, air kencing. Air kencing manusia. Yang kedua wogo itu, dan kotoran tinja manusia, begitu ya, BAB. Kotoran ya air seni maupun kotoran tinjanya manusia. Ini yang pertama dan kedua. Amal gha itu. Adapun kenajisan kotoran manusia, falil hadithi Abi Hurairah, berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turabalahu tahur. Apabila seseorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sendalnya, maka sesungguhnya tanah adalah alat untuk mensucikannya. Ya. Jadi barang siapa yang menginjak kotoran dengan sendalnya, dengan alas kakinya, maka tanah itu bisa mensucikannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam Sunan beliau. Kemudian di sini penulis menjelaskan wal adza, yang dimaksud dengan adza, ya, tadi disebutkan barang siapa yang menginjak dengan binak lihil adza, dengan sendalnya adza. Yang dimaksud dengan adza adalah kullu ma ta'adzaita bihi minan najasah, segala sesuatu yang mengganggu, baik itu benda-benda najis, awil qadar ataupun kotoran, wal hajar ataupun bebatuan, wasyauq atau duri, wa ghairi dalika, atau apa saja yang mengganggu kita, ya. Wal muradu bihi fil hadis, akan tetapi yang dimaksud dalam hadis tadi, ya, jelas bukan duri, ya, jelas bukan batu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tanah itu bisa mensucikannya. Ya. An-najasatu kama huwa wadih, maka yang dimaksud dalam hadis tersebut yaitu benda-benda najis sebagaimana jelas dari siyakul hadis. Ya. Wa ammal baul, adapun kencing manusia, maka dia juga najis berdasarkan hadis Anas. Anna Arabian bala fil masjid, suatu hari pernah ada seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid. Ya. Jadi kita sedang seperti ini duduk-duduk begitu ya. Tiba-tiba ada Arab Badui kucuk-kucuk ke pojok, cer begitu kencing di ujung pojok masjid. Di dalam masjid. Maka kemudian apa yang terjadi? Faqama ilaihil qaum. Maka sebagian di antara sahabat pun mau memarahi si Badui tersebut. Ya. Di dalam riwayat sudah ada yang woi begitu, ya. Sudah ada yang apa? Marah, Pak. Karena memang mengencing ke masjid dosa besar, haram, ya. Enggak boleh. Maka para sahabat ketika melihat itu langsung apa? Langsung mau memarahi si Badui tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Da'uhu wa la tuzrimu." Tinggalkan dia, biarkan dia. Jangan kalian bentak, jangan kalian kagetin dia. Ya. Biarkan dia. Qal falamma farigha da'a bidalwin min ma'in fa sabbahu alaih. Ketika ya si Badui tersebut sudah selesai dari kencingnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dibawakan satu ember air. Kemudian dibanjurkan ke bekas kencingnya si Arab Badui tadi. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya kencing adalah benda najis. Ya. Jadi ini yang pertama dan yang kedua, air kencing manusia dan kotoran manusia. Selanjutnya yang ketiga dan keempat, di antara benda najis yang ketiga adalah al-madhi. Ya, al-madhyu. Madhi. Ya, yang ketiga adalah air madhi. Yang keempat al-wadiyu. Al-wadi, wadi, ya. Yang keempat
ya, madhi yang ketiga, wadi yang keempat. Amal madhiu, apa yang dimaksud dengan madhiu? Ya, yang dimaksud dengan madhi adalah fahuwa ma'un abyad, air yang berwarna keputihan. Ya, raqiqun, raqiq itu dia encer begitu ya. Atau raqiq itu apa namanya? Bukan. Ya, raqiq itu ya raqiq begitu ya. Lazij. Nah, kalau lazij ini lengket, ya. Jadi air putih bening begitu, kemudian lengket, ya. Lengket. Yakhruju inda syahwatin, yang keluar ketika seseorang merasakan syahwatnya naik. La bi syahwatin wala dafkin wala yaqibuhu futur. Akan tetapi tidak dengan memancar. Ya, jadi keluarnya meleleh begitu saja, tidak dengan memancar, ya. Juga tidak diikuti dengan rasa lemah, rasa lemes setelahnya. Ya. Ini membedakan dengan air mani. Kalau air mani dengan memancar dan setelahnya diikuti dengan futur, ya, rasa lemas. Warubama la yahussu bi khurujihi, dan bisa jadi seseorang tidak merasakan keluarnya. Ya. Karena keluarnya itu tidak dengan ya memancar, ya. Jadi bisa jadi seseorang pun tidak merasakan kalau air madinya sudah keluar. Wa yakunu dzalika lirajul wal mar'ah, dan air madi ini ada baik pada laki-laki maupun wanita. Ya. Wa huwa najisun, dan air madi ini hukumnya najis, ya. Walihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghusli dzakari minhu. Oleh karena itulah, karena dia najis, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencuci kemaluan kita dari air madi ini. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Kuntu rajulan madza." Saya adalah seorang lelaki yang sering sekali keluar madinya. Ya, rajulan madza, ya. Menunjukkan betapa apa namanya? Ya, apa namanya? Besar begitu ya kekuatan beliau. Ya, kuntu rajulan madza, saya seorang laki-laki yang sering keluar madinya. Wa kuntu astahi an as'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lima kani natihi. Tapi saya malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang hukum air madi ini, apakah najis atau bukan, ya. Apa harus mandi atau gimana? Ya, Ali bin Abi Thalib malu untuk bertanya. Kenapa? Karena putrinya, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri saya. Beliau mertua saya, ya. Jadi beliau malu, ya. Ya, ke mertuanya, "Pak, saya ini suka keluar madi, Pak." Waduh, disangkanya apa? Kan enggak enak begitu, ya. Ya. Maka karena beliau itu mertuanya, beliau malu, ya. Akhirnya fa amartul Miqdad bin al-Aswad fasa'ala. Aku pun memerintahkan sahabat yang bernama Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditanya, Nabi alaihi salatu wasallam pun menjawab, "Yaghsil dzakarahu wa yatawadda." Hendaknya dia mencuci kemaluannya, ya, membersihkan dari bekas-bekas madinya. Kemudian setelah itu dia berwudu, ya. Jadi ini cara membersihkan madi, ya. Karena di antara para sahabat ada yang setiap keluar madi mandi, keluar madi mandi, ya. Akhirnya masuk angin begitu, ya. Ya Rasulullah, saya bolak-balik mandi terus, ya. Karena madi ini. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup bagimu untuk mencucinya dan berwudu gitu. Itu madi. Adapun wadi, ya, al-wadyu, wa ammal wadyu fahuwa ma'un abyad sakhin, maka dia adalah air yang berwarna putih sakhin. Sakhin itu lawan dari raqiq tadi. Raqiq tadi kan encer, kalau sakhin itu kental begitu, ya, lebih kental. Yakhruju ba'dal baul, yang keluar setelah kencing, ya. Jadi biasanya wadi ini adalah sisa-sisa air mani yang bercampur dengan air kencing, ya. Jadi biasanya keluar, ya, setelah kencing nanti ada sisa-sisa mani yang tercampur dengan air kencing, ya. Dia berwarna putih, ya. Kemudian keluar. Ya. Maka ini juga hukumnya wahwa najisun. Ya, wadi ini juga hukumnya najis. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata,
al-mani wal wadi wal madyu, ya, air mani, wadi dan madyi, ini adalah tiga jenis air yang keluar dari kemaluan seseorang, ya. Amal mani, adapun air mani, fahuwa alladhi minhul ghuslu, maka air mani adalah air yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Wa amal wadyu wal madyu, adapun wadi dan madyi, faqal igsil dzakaraka au madzakirika. Adapun madyi dan wadi, maka beliau bersabda, cucilah kemaluanmu atau sekitar daerah kemaluanmu, wa tawaddu wudu akali shalah, kemudian berwudulah seperti wudukmu ketika mau salat, ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi ini yang ketiga dan keempat, al-madyu dan al-wadyu. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Ada yang perlu ditanyakan enggak? Silakan. Kalau kena pakaian dicuci juga pakaian. Iya. Bagaimana kalau air mani tersebut terkena pakaian, terkena celana dalam misalnya kan ya? Maka harus dicuci, ya. Dicuci bagian yang terkena madyi tersebut, ya. Jadi kalau bagian yang terkena najis celana begitu ya, itu sebenarnya enggak usah dicuci semuanya. Cukup dicuci bagian yang terkena itu saja, ya, dengan air begitu ya. Kemudian dipakai lagi boleh, ya. Meskipun agak semeriwing gimana enggak apa-apa, nanti kering-kering sendiri, ya. Itu sudah suci, boleh dipakai sholat, ya. Ada yang lain? Jelas ya? Selanjutnya yang kelima, di antara benda-benda najis yang kelima adalah rausu ma la yu'kal lahmuh, kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, ya. Berarti kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya berarti enggak najis, ya. Jadi yang kelima, rausu ma la yu'kal lahmuh, kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahih beliau. An Abdullah qol arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatabarraz. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin untuk buang hajat, ya, buang air besar. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun bersabda, "I'tini bi thalathati ahjarin, tolong bawakan aku tiga buah batu." Tolong bawakan untukku tiga buah batu. Fawajadtu lahu hajaraini wa rausata himarin, maka aku pun berhasil mendapatkan untuk beliau dua buah batu dan satu kotoran keledai yang sudah mengering, ya. Jadi dua buah batu dan satu potong kotoran keledai, ya. Maka di sini keledai negeri begitu ya, keledai yang jinak itu termasuk hewan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dimakan dagingnya. Nah, di sini ya beliau berhasil mendapatkan dua buah batu dan sepotong kotoran keledai. Fa'am sakal hajaraini wa taraha rautsah, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun mengambil dua batu tadi dan melemparkan kotoran kering itu. Sambil beliau bersabda, hiya rijisun, dia adalah najis, ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, ya, termasuk di sini adalah al-himarul ahli, keledai negeri, ya, keledai yang jinak itu, maka itu tidak boleh dimakan dagingnya, ya. Adapun keledai liar, ya, yaitu apa namanya yang belang-belang itu, zebra, ya, maka itu boleh, ya, karena dia termasuk, ya, diperbolehkan. Kemudian selanjutnya yang keenam, damul haid, ya, darah haid termasuk najis. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim yang lainnya, an Asma binti Abi Bakr qalat, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha berkata, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, suatu hari datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian wanita tersebut berkata,
ihdana yusibu thawbaha min damil haidi kaifa tasna. Sesungguhnya kami di antara wanita ada yang terkena pakaiannya itu terkena oleh darah haid, maka apa yang harus dia lakukan? Ya, pakaiannya terkena darah haid, apa yang harus dia lakukan? Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun bersabda, tahutu tsumma taqrusu bil ma tsumma tandahu tsumma tusallifi. Yang harus dilakukan adalah dikucek, ya, direndam, kemudian dibilas, kemudian silahkan sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Ya, ketika di sini darah haid diperintahkan untuk ya dibersihkan, maka menunjukkan darah haid tersebut adalah benda najis. Ya, karena salah satu hal yang menjadi ciri-ciri benda najis adalah ada perintah dari Allah dan Rasulnya untuk dibersihkan, baik dengan dicuci ya atau digosok dengan tanah, maka itu adalah ya menunjukkan benda tersebut benda najis. Kemudian selanjutnya yang ketujuh di antara benda-benda najis adalah lu'abul kalbi, air liur anjing, air liurnya anjing. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walaga fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab." Cara membersihkan bejana-bejana kalian yang dijilat oleh anjing, caranya adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali pada cucian yang pertama dengan menggunakan tanah. Ya, pada cucian yang pertama menggunakan tanah. Nah, ini juga menunjukkan bahwasannya air liur anjing adalah benda najis, ya, karena ada perlakuan khusus, ya, harus dicuci, bahkan di sini dicuci 7 kali. Selanjutnya yang ke-8, ya, yang ke-8 adalah al-maitah, bangkai, maka bangkai juga najis. Apa yang dimaksud dengan bangkai? Wahiya mamata hatfa anfihi min ghairi zakatin syar'iyyah, yaitu yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang meninggal dunia, yang mati begitu ya, dengan sendirinya tanpa disembelih secara syar'i. Ya, hewan yang matinya itu bukan dengan cara sembelihan yang syar'i. Misalnya ya, hewan-hewan yang ya an-natihah, tuh hewan yang di apa namanya ditanduk oleh hewan lain ya, kemudian meninggal mati begitu ya, atau hewan yang ditabrak mobil begitu ya kemudian mati, maka itu bangkai ya. Nah, ini kalau ada hewan kurban ketubruk mobil, ya itu sudah jadi bangkai ya. Begitu pula misalnya al-mutarad, dia yang apa jatuh dari tempat tinggi, jatuh terus mati begitu ya, atau yang tenggelam ya, ataupun yang pokoknya enggak disembelih dengan secara syar'i atau disetrum begitu ya, maka ini adalah termasuk bangkai. Begitu pula ketika sembelihannya tidak syar'i ya, tidak dibacakan bismillah misalnya, atau misalnya dipenggal seluruhnya jelek begitu ya, bukan disembelih ya, maka saat itu dia tidak menjadi sembelihan yang syar'i. Sudah masuk Isya nih. Kenapa? Azan dulu. Ya, insya Allah kita cukupkan ya pertemuan kita pada kajian kali ini. Insya Allah akan kita bahas ya pada pertemuan yang akan datang, kita lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menambah perpendahan dan ilmu kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala keutamaan dari majelis ini kepada kita sekalian. Allahumma amin. Wassallallahu nabiyana Muhammad wasallamal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.